Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wasil Khalid dari Desa Betal Barat, Kecamatan Gending, Kabupaten Sumeneb. Dalam hal ini saya ini anggota DPRD Kabupaten Sumeneb dari fraksi P3. Terjun ke dunia politik itu dari tahun 83, tahun 1983. Awalnya menjadi komisaris P3 Kecamatan Gending. Kemudian periode berikutnya masih jadi komisaris lagi. Periode berikutnya menjadi PAC Kecamatan Gending 2 periode. Kemudian setelah itu saya pindah menjadi anggota DPC P3. Tahun-tahunnya saya sudah lupa itu. Terus sampai sekarang. Jadi saya pernah nyalon, itu pertama kali nyalon masih nomor urut ya. Itu nomor urut 17. Kemudian periode berikutnya nomor 12. Periode berikutnya nomor 9. Sampai akhirnya sistemnya itu sistem bukan nomor urut lagi, tapi sistem terbuka. Masih nomor urut ya, masih nomor urut. Terakhir itu saya nyalon jadi nomor urut 1. Jadi saya jadi anggota dewan pada tahun 2004-2009. Setelah itu saya istirahat selama 2 periode. Kemudian periode terakhir itu nyalon lagi dan tidak jadi ya. Suara saya itu nomor 3 di periode yang terakhir itu. Kemudian sekarang duduk lagi menjadi anggota dewan, karena anggota dewan yang calon pertama yang jadi itu meninggal. Kemudian saya nomor urut 3. Nomor urut 2-nya itu pindah partai. Kemudian maka nomor urut 3-nya diambilnya itu saya. Jadi itu awal mulanya saya duduk lagi menjadi anggota dewan. Inspirasi saya itu Kiwaris dulu. Kiwaris merekrut saya menjadi anggota partai. Ya otomatis kalau sudah terjun di dunia politik ya akhirnya itu kan memang ke dewanan itu. Saya mencalonkan diri lagi setelah vakum 2 periode. Karena lihat calon-calon itu tidak sesuai dengan apa ya, asal ambil itu, calon-calon asal ambil, bahkan kekurangan orang yang mau calon itu. Jadi saya masuk lagi itu karena merasa prihatin sebagai kader lama di partai itu. Saya merasa prihatin kok bisa partai itu sampai kesulitan mencari calon. Sebenarnya nggak ada tujuan saya ingin jadi anggota dewan itu. Sudah istirahat, sudah enak dengan kehidupan saya itu. Cuma karena rekrutmen calonnya itu kurang pas ke saya itu, maka saya mencoba mencalonkan diri. Daripada kosong itu, tidak kuotanya tidak terpenuhi, saya masuk. Cuma alhamdulillah kemudian ya dalam perjalanannya itu kemudian saya masuk lagi itu menjadi anggota DPR. Kalau dulu saya memang mencalonkan diri itu ada motivasi untuk mencalonkan diri, yaitu tidak ada lain, ingin tahu seperti apa sebenarnya menjadi DPR itu. Kalau ke belakang ya itu yang tadi itu masalah
kepartaian saja, karena prihatin dulu kita membina dari awal partai P3 itu, kemudian pada akhir-akhirnya kesulitan mencari calon anggota dewan itu, maka saya masuk gitu. Saya pikir anggota dewan itu pemegang kebijakan ya, pemegang kebijakan sebenarnya itu. Jadi saya ingin bagaimana apa-apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu, oleh masyarakat itu bisa kita perjuangkan melalui anggota dewan itu. Karena setelah saya menjadi anggota dewan itu, kemudian tidak jadi itu, saya sangat merasakan ketika ada keinginan pembangunan yang hendak diberikan kepada masyarakat itu tidak bisa itu. Tapi dengan, jadi setelah jadi lagi, harapan saya bisa membantu masyarakat apa sebenarnya kesulitan-kesulitan masyarakat itu, yang dibutuhkan di masyarakat itu. Karena saya berangkat dari tidak menggebu-gebu untuk jadi anggota dewan, hanya sekedar memenuhi ya mekanisme perjuangan lah. Ya tidak ada rahasia-rahasia khusus itu. Ya, yang penting nyalon, bagaimana kita berjuang membesarkan partai, terutama itu membesarkan partai itu. Kita betul-betul membesarkan. Soal jadi tidak jadi itu bukan urusan saya. Semuanya ketentuan dari Allah itu, saya yakin itu. Jadi kita mau main apapun, nanti kita jadi dengan bagi-bagi uang umpamanya, ya bisa saja itu tidak barokah nanti jadinya itu. Maka nanti akan lupa kepada masyarakat. Kalau modal terlalu besar itu nanti bagaimana mengembalikan modal itu. Tapi kalau tidak bermodal itu, saya berharap di situ saya bisa betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya kira itu. Ya tentu proses adaptasi itu pasti ada, pasti ada. Kesulitannya pasti ada. Masa saya jadi anggota dewan itu tentu saya kesulitan itu. Tapi lama-kelamaan karena saya yakin itu sama-sama baru, waktu jadi dulu sama-sama baru, ya sama-sama sih ya. Seperti orang miskin dan kaya itu, kalau sama-sama miskin nggak ada miskin kaya itu kan nggak repot ya. Yang repot tuh kalau kita kumpul dengan orang yang kaya, sementara kita miskin. Kalau sama-sama baru itu kan sama-sama adaptasi semua. Saya yakini itu bahwa mereka juga sedang beradaptasi itu. Nah, tapi sekarang kesulitannya itu ada nuansa berubah lah, berubah kan. Tahun demi tahun kan itu kan berubah. Karena kepemimpinan mulai di atas itu kan berubah. Jadi polanya, aturannya, undang-undangnya juga berubah itu. Maka saya mencoba sekarang masih mencoba adaptasi itu, terutama lingkungan di sini itu beda dengan dulu itu. Saya lihat beda, cuma tidak bisa saya sebutkan tuh letak perbedaannya itu karena bukan warna itu ya. Ya pokoknya saya rasakan beda itu. Ya saya mencoba berusaha mengadaptasi itu. Memang apa yang kita lakukan di masyarakat itu tidak akan langsung dinikmati oleh masyarakat, apalagi masyarakat pemilih ya. Tapi setelah kita tidak menjadi anggota dewan, itu baru dirasakan. Oh, masa hasil dulu begini, kok sekarang begini, itu bisa dibandingkan oleh masyarakat itu. Ya terutama masalah jalan, paving, apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kita berusaha untuk memberikan kontribusi lah kepada masyarakat itu. Setelah saya istirahat selama beberapa periode itu, mereka kesulitan, butuh jalan, butuh ini,
itu mulai kesulitan baru dirasakan itu oleh masyarakat. Saya cuma ingin begini, pemerataan pembangunan itu supaya ada keseimbangan lah antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jangan hanya ngeblok pada satu daerah, pada kelompok tertentu, pada pendukung-pendukung tertentu. Tapi walaupun bukan daerah pendukung, kita usaha bagaimana pembangunan itu bisa dibangun juga di sana. Menampilkan politik tentang ke depan? Saya kira saya sudah istirahat sebenarnya. Di politik itu istirahat. Cuma kebetulan aja. Sekarang itu kebetulan. Saya sudah tua kan. Gitu. Saya lebih harus berpikir ke depan masalah anak cucu itu, bagaimana anak cucu. Kalau sudah suka duka itu, ya yang namanya perjalanan hidup ya macam-macam lah. Ada suka dukanya pasti itu, ada suka duka. Apa yang kita lihat senang itu kan belum tentu itu hal yang menyenangkan. Kadang-kadang hitungan orang itu senang, tapi sebenarnya itu kalau dilihat di kacamata agama ya, saya banyak melihat kacamata agama, itu belum tentu menjadi kesenangan untuk kehidupan di akhirnya itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengimbangi itu, harus selalu ingat ya, bahwa ini adalah amanat. Kita untuk menjalankan amanat itu dibayar tuh. Jadi harus ingat tuh. Harus selalu ingat ke sana itu. Artinya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat harus betul-betul ikhlas itu. Supaya kita tidak terjerumus ke permainan-permainan la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum itu. Supaya kita tidak terlena ke sana itu. Saya kira itu, pokoknya pedoman itu harus dipegang. Kalau sekarang itu dalam masyarakatnya, saya rasa sama lah. Sama, karena masyarakat saya sama dengan masyarakat yang lain. Yang kesulitan ekonomi itu, kesulitan ekonomi. Kalau pembangunan rata-rata sudah merata itu, walaupun ada juga, kalau jalan daerah barat itu jelek kali, banyak yang rusak. Malah pembangunan jalan tuh masih banyak kan masih sisa-sisa geram dan itu. Kalau saya ke timur itu ke Tungke, ke Batang-Batang itu sudah bagus. Ke barat tuh nggak ada itu. Terutama di lingkungan Anoya itu. Jalan-jalan poros ke sana, Kecamatan Gulu-Gulu yang keperinduan itu sangat parah sekali. Untuk ukuran sekarang itu. Banyak yang rusak gitu.